Pemirsa MTV, kembali lagi di Kilas Indo, masih bersama saya dan Arya dan juga Kang Satori dari Gemericik, Gerakan Masyarakat Cinta Cikapundung. Nah Kang, Gemericik ini pasti ada program-program yang dilaksanakan ya, baik yang sudah ataupun akan, apa saja itu Kang? Ya, yang pertama yang paling prioritas tentunya Gemericik ini punya program bagaimana pemberdayaan masyarakat dalam menangani sampah yang tadi. Gitu ya. Itu yang pertama. Jadi dan itu sudah dilakukan dan sedang dan akan terus dilakukan begitu ya, sehingga kita akan coba mendampingi masyarakat bagaimana sadar lingkungan untuk tidak khususnya membuang. Masyarakat di sekitar khususnya sungai. Itu. Tapi juga jangan lupa ternyata yang buang sampah ke sungai itu juga masyarakat pendatang. Yang dengan sembunyi-sembunyi tengah malam misalnya membuang sampah ke sungai. Nah ini yang memang menjadi kesulitan tersendiri untuk masyarakat. Kalau masyarakat sekitar Sungai Cikapundungnya alhamdulillah ya sekarang sudah mulai lebih baik lah begitu. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua juga tentunya kalau kita lihat Sungai Cikapundung juga tidak lepas dari pembuangan limbah dari rumah-rumah itu. Jadi sehingga mungkin forum ini nanti kita akan coba bagaimana mengatasi pembuangan limbah ke sungai itu. Dan yang ketiga adalah khususnya untuk masyarakat mungkin Kang Satori, gimana tipsnya untuk masalah pembuangan itu gitu. Apakah jadi memang masyarakat harus mengurangi ke WC atau gimana? Memang untuk sampah tadi mungkin tinggal merubah kebiasaan. Tapi untuk limbah domestik, limbah cair ini memang berhubungan dengan infrastruktur yang ada di sana. Nah, jadi mungkin salah satunya kita akan coba bantu untuk bagaimana merancang sebuah sistem penanganan limbah komunal itu gitu ya, dengan sanitasi masyarakat. Jadi ini kita akan coba kembangkan ke depan. Itu yang kedua. Yang kedua adalah penghijauan. Jadi ini juga penting karena untuk memberikan kesan sungai itu tidak sebagai sesuatu yang gersang dan seterusnya. Sehingga ini penghijauan ini penting. Jadi itu yang akan dilakukan. Dan yang paling dekat forum ini kita akan mengadakan sebuah agenda kegiatan ini dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Kota Bandung. Kita akan bersama dengan pemerintah Kota Bandung untuk menjalankan sebuah agenda kegiatan. Jadi salah satunya adalah ada lomba kebersihan antar RW di bantaran Sungai Cikapundung. Jadi memang tidak semua RW yang ada di Kota Bandung, ini hanya RW-RW yang ada di bantaran sungai saja. Mulai Dago, Cipaganti, dan sampai Taman Sari begitu ya. Dan ini sudah berjalan, penilaiannya sudah berjalan. Kami sengaja memang penilaiannya tidak diberitahu. Dan kami kerahkan mahasiswa dan dosen untuk menilai. Dan insya Allah nanti kita akan umumkan pada hari puncak, pada puncak acara Hari Lingkungan Hidup. Gitu ya, yang untuk Kota Bandung ini kira-kira tanggal 19 kalau tidak salah. 19 ya. Kemudian nanti di acara itu juga ada pameran foto begitu ya. Kemudian juga ada lomba karya ilmiah yang ini khusus diselenggarakan ITB begitu ya. Kemudian di UNISBA sendiri ada pencanangan UNISBA Go Green. Dan perguruan tinggi lain juga secara internal mereka punya agenda sendiri-sendiri. Tapi semuanya bersinergi untuk mewujudkan terutama Cikapundung bersih. Kalau masalah tata kota Kota Bandung, Kang Satori, ini berpengaruh nggak kepada kelangsungan Sungai Cikapundung? Jelas, itu sangat berpengaruh. Kalau kita lihat misalnya tadi, kenapa masyarakat membuang limbah ke sungai? Ini tidak lepas dari yang namanya keberadaan rumah. Nah, kebiasaan orang kalau membuang limbah itu kan ke belakang. Sekarang kalau kita lihat, rumah-rumah di bantaran sungai itu kebanyakan membelakangi sungai. Jadi salah satunya kalau sungai ingin bersih, rumahnya harus menghadap sungai. Karena biasanya orang itu kan akan memelihara di depan rumah. Nah cuma kan ini berhubungan dengan tata kota tadi ya. Dan tidak mudah membalikan rumah, tidak bisa di copy paste, tidak bisa diangkat junjung gitu ya. Jadi ini tapi ini harus dipikirkan ke depan. Kalau misalnya memang Cikapundung mau bersih, tentunya penataan rumah ini penting. Dan yang kedua, rumah itu jangan langsung berhubungan dengan sungai. Jadi ada sepadan istilahnya, ada celah, jarak, ada ruang terbuka, ada hijau. Dan inilah yang harus dihijaukan. Nah kalau kita lihat Cikapundung kan memang dari sisi penataan itu luar biasa komplikatif. Jadi memang secara umum dilihat dari tata kota memang tidak mudah untuk menata Cikapundung. Makanya kita akan memulai dari sesuatu yang mungkin dilakukan, yaitu merubah perilaku dan paradigma masyarakat tentang sungai. Kita tahu sungai dari dulu sebagai sumbong perhidupan. Nah sekarang orang masih menganggap sungai itu justru tempat pembuangan. Nah ini yang harus dirubah, kan harus dikembalikan. Iya betul, paradigma seperti itu ya. Betul, itu yang harus dirubah. Kang Satori,
Baik, kita sebenarnya masih ingin ngobrol tapi waktunya juga tidak mencukupi. Kang Satori, gimana terakhir untuk masyarakat, mungkin ada pesan-pesan tentang Cikapundung ataupun dari gerakan masyarakat cinta Cikapundung ini? Ya, yang pertama tentunya masalah kebersihan lingkungan ini menjadi penting sekarang. Karena lingkungan sudah makin rusak dan salah satunya adalah akibat sampah. Terutama yang dibuang secara sembarangan. Dan apalagi dibuangnya ke sungai. Dan kita lihat sendiri sungai Cikapundung yang bermuara di Citarum, yeah, itu limbahnya kebanyakan adalah sampah rumah tangga. Oleh karena itu kami berpesan untuk warga Bandung khususnya, mari kita jaga lingkungan terutama sampah. Buang sampah pada tempatnya, jangan, oh tempat saya kan di sungai, bukan gitu, tapi tempat yang semestinya. Yeah. Dan dibuangnya dipilah, dan setelah dipilah barangkali lakukan secara 3R, reduce, reuse, dan recycle. Dan itu yang harus dilakukan. Untuk siapa? Untuk kita juga. Kasihan anak cucu kita ya untuk ke depan kalau kita harus apa istilahnya diberi apa istilahnya warisan dengan lingkungan yang kotor dan sampah yang berserakan Kota Bandung. Iya. Terima kasih Kang Satori sudah memberikan pencerahan dan informasi pada pagi hari ini di Kilas Indo. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita amin, semua. Amin, amin, amin. Iya, pemirsa, kita akan kembali lagi di segmen berikutnya, tentu saja masih di Kilas Indo bersama saya dan Arya. Kami hadir lebih